Walah lek koyo ngene ya apa jenis anyar maneh loro apa maneh? Flu. Flu apa maneh kok jenenge flu terus tuasi ngono. He ngawur. Apa? Dudu flu tuasi to? Fluktuasi. Oh, fluktuasi. Mbok kira flu burung ah. Gara-gara pandemi ning. Oh iya. Iki muara apa sumbere iki karena pandemi Mampet. COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi upamane ono level 3 atau pemberlakuan pembatasan minggu, otomatis semua perekonomian yo gak iso maju nemen. Yo yo kok ngono lah sampe iso ngrasakno. Akhire daya beli masyarakat menurun. Mm-mm. Iku sing garakno regane ndok mudun. Iya, terus ngono iku gak payu lah anjak. Yo payu, kabeh yo mesti itu kundok. Ndok selalu dibutuhkan kok. Iya. Yo cak ngalen nang berita selanjutnya iki cak. Iki ono lomba pemuda sadar admin duk. Tahu krungu sampean? Gak tahu krungu. Mangkane aku yo gak ngerti delok bareng ae yo beritane. Pemerintah Desa Lojejer, Kecamatan Muluan, Delegasi No Tim Satuan Tugas Administrasi Kependudukan Desa, gawe melok lomba meeting Zoom bab pemuda sadar adminduk. Lomba sing dimeloki ambek arek nom-noman Karang Taruna iku dilakokno, jekne arek nom-noman sadar adminduk serta iso bantu masyarakat nang desone sing kangelan ngurus administrasi kependudukan kaya ngurus KK, KTP, akte kelahiran lan liyo-liyone. Are-are iki engkoe yo disangoni aplikasi layanan adminduk sing engkoe iso ngajari warga ngajukno layanan lewat aplikasi. Polae engkoe para anggota satgas iki dituntut iso nguasai teknologi informasi, cene iso manfaat kanggo warga nang desone. Sementara petunjuk teknisnya dari panitia lomba untuk pelaksanaan lomba pemuda sadar adminduk itu masing-masing desa hanya satu orang. Pelaksanaan atau event lomba ini Desa Lojejer sudah membentuk, namun ketika ada pelaksanaan lomba atau Zoom meeting ini, justru ini merupakan momentum yang cukup bagus untuk lebih meningkatkan, lebih memacu kinerja para satgas, khususnya Mas Deni Agus Slamet sebagai peserta lomba. Salah siji peserta Deni Agus Slamet ngaku seneng iso kompetisi nang tingkat kabupaten. Sing iso nggarakno duwe pengalaman anyar, sing iso nambah wawasan serta pengetahuan. Lomba Pemuda Karang Taruna Sadar Adminduk dan Alhamdulillah, saya selaku anggota Satgas Adminduk yang dibentuk oleh pemerintah Desa Lojejer mewakili Lomba Pemuda Karang Taruna Sadar Adminduk tingkat kabupaten. Kalau untuk materinya, alhamdulillah saya menguasai. Teko Wuluan, Bambang Sugiyarto, Jember 1 TV, ngelaporno.